Halo guys, selamat datang di channel gue If Game Ark Prometheus. Hari ini kita akan melanjutkan lagi petualangan kita di Ark Prometheus ini. Di episode kemarin kita berhasil membuat base sementara. Base copy paste atau base langsung jadi. Nah, ini dia base-nya. Walaupun terlihat kecil tapi setidaknya tidak kotak. Kalau yang gue buat pasti kotak. Jadi ini lumayan lah ya, walaupun dibilang mirip kandang ayam juga. Tapi keren sih ini. Ini ada lemari di sini, terus ada crafting meaty, terus ini ada mortar, kasur, terus ini spoil bin gak guna sih, cuma ya kita taruhin aja. Ini udah termasuk daging. Ambil. Ini masukkan lagi. Terus ini ada forge biar lebur-lebur metal. Ya mungkin itu saja yang kita buat. Dan juga kita men-taming dua dino. Pertama parasaur dulu nih, parasaur. Ya mereka berdua nih masih tipe-tipe yang ngumpul berberian. Gue belum nemu yang ngumpul batu, terus ngumpul fiber kayak gitu-gitu. Itu gue belum nemu. Dan tipe flyer gue belum nemu juga. Dan hari ini kemungkinan kita akan mencari Pteranodon kali, supaya kita bisa dapetin metal dan juga kristal untuk membuat item-item yang lain seperti teleport, terus spyglass gue sampai lupa, itu penting tuh spyglass. Nah, itu ada Pteranodon tuh. Aduh, jauh banget ya di sana. Oke lah. Oh, dan juga mungkin kayaknya di mod ini gua akan main santai saja. Karena kayaknya kita akan sambil explore juga. Ini katanya mapnya ada gabungan dari beberapa DLC kah? Atau map berbayar gitu? Mungkin kali ya. Ya kayak gabungan kecil-kecilnya gitu. Nah, itu gue penasaran. Jadi kita sambil nyantai aja explore-nya. Oke, kayaknya udah cukup. Oh ya, kemarin gue bilang mau atur setting gitu. Setting yang aneh gara-gara pungut-pungutnya jelek. Nah, sekarang udah bagus. Lihat ini. Tuh. Tuh, enak sekarang. Kayak cari batu. Batu kan pakai ini kapak. Walaupun gak masuk akal tapi apa kalau nyari batu, nah lebih banyak tuh 151. Kalau kita pakai pickaxe, ini pakai pickaxe tuh yang dapatnya malah flint banyak, tonnya malah sedikit, dan kita dapat metal, nice. Oh, udah level 30. Ah, sudah bisa bikin sword nih, sword sama metal sickle, mantap. Kita buat sword sama metal sickle, sword. Nih. Up. Metal. Aduh, metal ingot. Ah, metal ingotnya masih sedikit. Gak bisa. Berarti sickle aja deh. Astaga, butuh 18. Wah, gue harus cari metal dulu sih. Ya harus cari metal. Oke, Pteranodon kayak di sana deh. Di bagian sini kayak enggak ada Pteranodon. Di ayo langsung saja. Kita nyebrang. Ke sini lumayan dangkal. Tapi kemarin gue liat Megalodon dah. Aman lah ya. Mencari Pteran. Oh, itu Pteran. Let's go. Habis itu nanti kita cari Doe. Nah, ini level berapa nih? Level berapa kau? 90, lumayan lah ya. Oke. Aduh. Juga gue belum bikin arrow. Kita pukul aja. Oh, dia mau daging matang gak nih? Oke, pingsan. Nice. Kita bacok saja, bacok. Kayaknya butuh daging mentah deh. Entahlah. Wah, kayaknya harus daging ini deh. Oh iya dong. Harus daging mentah. Bentar. Gue cari dulu nih. Kenapa?
berkabut gini. Ah, nih dodo nih. Kasih aku daging. Daging kalau gak salah pakai pickaxe lebih banyak nih. Nah, 61. Nice. Lagi-lagi. Up. 60. Oke lah, cukup-cukup. FPS gue langsung drop nih gara-gara hujan. Oh ya, yang fog-fog itu udah gue install kan? Ah, ini dia. Ini gue coba ya. Cara hilangin fog. Oh iya dong. Hilang nih. Tuh, hilang fognya. Nah, gini bagus nih. Tapi kayaknya fognya sekitar situ doang deh. Nah, ini timing efficiency-nya berapa nih? 84%, gak masalah. Oh, eh, makan yuk. Kayak 75. Oke, sambil menunggu gue mau ambil metal dulu. Kemarin kayaknya gue liat metal banyak banget itu di sebelah sana. Oh, itu ada drop juga. Let's go. Drop, drop. Ini semoga, ah itu ada metal tuh. Di sini ada metal banyak nih. Kita harus ambil. Kira-kira dapat apa nih? Oh, armor. Sudah, lumayan. Kalau ini apa? Ah, ini cuma kayu-kayuan blueprint. Ih. Itu apa? Kupikir obelisk, bukan lah. Nah, dia metal. Farming saja. Hop. Oh, dapat metal banyak banget. Nice. Metal. Oke, ada lagi enggak? Ada tapi di atas itu. Gimana cara naiknya coba? Skip lah ya. Mungkin kita nyari kristal. Kristal gue tahu sih tempatnya yang paling banyak. Pasti di sana, di gunung tempat base lama gue. Yang pertama. Soalnya di sana banyak kristal sama metal. Tapi entahlah, sekarang udah berubah jadi. Kan dia udah selesai turndown. Ayo ikut. Kita masih belum bisa naikin. Soalnya masih belum ada saddle-nya. Saddle-nya entahlah level berapa. Lupa lagi. Coba lihat pete. Oh, level 38. Oke. Okay. Oke, ini dia. Ini bakarnya lumayan cepat. Harusnya tinggal sat, kelar. Langsung kita bikin sikel. Mencari fiber yang banyak. Oke, ini daging gue busukin aja. Jadi kita langsung bikin untuk taming-tamingan. Penting nih. Wajib. Aduh, berberiannya ada deh kayaknya di sini. Nah, banyak nih. Gue mau cari due. Supaya kita bisa nyari metal yang banyak. Ini dia dapat berapa nih? 100 115. Oke, ini dia. Metal sudah 240. Lumayan banyak. Jadi kita buat saja sikel-sikelan dan lain-lainnya. Pertama sikel. Up. Right, nih. Oke, sikel. Sikel berhasil dibuat. Baru gue tinggal gaplok-gaploknya tuh mereka-mereka. Oke, next gue bikin upgrade station. Yang kayu deh, yang kayu. Kayu butuh metal sama hide, ada. Supaya apa? Supaya bisa lakuin pengupgradean secara berkala. Biar ada damage gue. Damage sword. Oke, udah level udah 37. Satu lagi baru kita bisa pergi dari sini. Mencoba ke tempat lain. Nih gue mau ambil kitin. Wah, ada oil, ada silika, bagus banget. Sekarang udah 38. Saatnya bikin pteranodon. Eh, gue udah ada. Ini apa nih? When choose armor from glider suit.
Eh, Pandora Box. Ini kayaknya Pandora. Oh, ini perompunya nih. Butuh 50 cementing pasta. Ih, ini perompunya nih. Gua harus buat sini. Cementing pasta ya. Oke, oke. Pertama bikin petera dulu. Dia petera to hide. Ya, hide gua udah mulai habis. Jadi kita berburu dulu. Oke, ini dia. Hap. Kita kasih movement speed biar larinya kayak copet. Nah, sekarang gimana nih? Apakah kita sudah bisa terbang? Oke, kita udah bisa terbang. Fix dah nih. Cari material. Ini prom. Butuh cementing paste 50. 50 cementing paste. Gua lupa cementing paste buatnya bagaimana. Ton chitin. Oh, gampang, gampang. Nih. Eh, 21. Cuma 21 ternyata. Oh, ada nih, ada banyak. Ternyata. Ada chitin-chitin 31. Baru 50 dong berarti. 52. Waduh. Kayaknya ini udah cukup. Beri-berian, beri-berian. Terus kita bukan terangkul. Bukan, yang ini dia. Terangkul arrow. Yang banyak terangkul arrow. Oh ya, bow gimana? Bow, crossbow, crossbow. Mending kita pakai. Ah, gak ada ternyata. Bikinnya crossbow lebih worth it daripada make bow. Oh, udah cukup, udah cukup. Di prom ternyata butuh 50 doang. Nih, headnya berapa? 500. Waduh, habis dong sama metal gua. Oke, ini dia. Udah jadi di prom. Oh, kayak gini dia prom. Wow. Kayaknya gue taruh di mana ya? Betulnya ini tempat sempit banget. Heran. Taruh di sini aja deh. Di samping. Nah. Oh, udah kayak gini prom. Oke, di prom tuh ada. Ada heal. Aduh, tapi healnya buset dah. Ini kena apa pakai rare mushroom, rare mushroom. Coba kalau armor gimana? Armor ini yang tadi ya, glider. Ini armornya, wah gila mahal banget ini. Obsidian, enggak deng, gampang malah. Ini armornya prom, armor tech ya ternyata. Terus ini prom dino food. Oh, make. Oh, dia nggak pakai kibel tapi pakai ini gitu. Use this food for tame from dinos. Tapi blueprintnya belum ada. Coba from dino level 90. Lah, berarti kita level 90 dulu nih baru bisa taming. Ini gambar ini kayak nggak asing. Kayak di Dota. Gue lupa, di Dota itemnya kayak gini ada bentuknya. Mungkin mirip kali ya. Oh, di sini ada Tranquil Air juga. Ini saddle-nya, saddle Chrome Phoenix. Chrome kayak sedikit kah dinonya? Mungkin ada rata-rata yang nggak pakai saddle kali. Chrome Hero Club. Chrome Musik. Bisa naruh musik kah? Ini ada tech workbench nih. Oke, oke. Masih banyak sih nih item dari prom. Prom nih Prometheus ya, Prometheus. Amu. Oke. Ah, PR nih, rare mushroom sama flower. Ya, mungkin cuma itu saja. Di sini paling dibutuhkan ini prom core nih. Buatnya dari prom kristal. Kayaknya harus bunuh-bunuh dino prom deh. Oke lah.
Oke. Kayak ini persiapan udah matang. Kita sudah bisa OTW menuju tempat tujuan. Mau mencari kristal soalnya. Kristal mungkin kalau metal, obsidian dan lain-lain. Kalau ada dinotek, bolehlah. Kita ambil. Let's go. Apa itu, guys? Itu adalah dino yang paling gue benci. Titanosaurus. Wah, gokil. Ada di sini dong si Titan. Benci banget tuh Titan. Ini ada raptor. Ada solar. Solar. Ah, makan kok solar. Solar lagi. Titanonirma. Kenapa solar? Ayo kita lihat hutan redwood. Wah, ada kayak gini-gininya ya sekarang di hutan redwood itu. Nih. Isinya apa nih? Ada jamur-jamur. Ada apa namanya? Bloodstalker. Oh, ini habitatnya Bloodstalker. Kalau nggak salah di hutan redwood di bagian gunungnya. Itu ada kristal. Itu ada itu tek kah? Oh, tek parasaur. Buset. Brute ma oh fix tuh. Prometheus punya. Brute Mother Prometheus. Wah, akhirnya ketemu juga nih. Salah satu dino Prometheus. Oke, ayo lanjut. Itu kayaknya gue masih belum bisa. Kalau kita sambil dekat kali. Oh. Kayaknya tag deh dia. Atau apa gitu. Tapi gue yakin namanya ada Prom dan Brute Mother-nya. Yakin gue. Oke, ayo kita nyari kristal. Nah, itu tuh. Kristal kan? Tapi kalau yang mau banyak ya di sana. Sama obsidian juga di sana. Di sini sedikit doang ya. What the? Duel kita, huh? Haha. What the? Hop. Aduh. Lari parangku. Hop. Kurang ajar. Oh, ini juga nih. Aku baru ingat di sini ada predator ganas. Deh, kita nyari obsidian di daerah sini. Di dekat gunung berapi. Banyak banget. Oh ya, gue udah bisa bikin ini ya, spyglass. Langsung saja. Gokil, spark powder bisa bikin di sini. Gue usah pergi ke cementing past. Wait, jangan bilang ada. Cemen. Ada dong. Enak banget dong. Kita gak usah pakai item. Langsung manual. Gak usah balik-balik lagi gitu. Oh, itu ada Terizi tuh. Pokoknya perlu deh Terizi tuh. Nah, ini spyglass. Kayak kita lihat aja ini berapa dia. Terizi level 30. Kalau ini? Ini Prom Dino Food. Oh, berarti kalau mau naikin kalau mau taming dino-dino Prom, kita harus level 90 dulu. Sama tanam-menanam. Ini Prom Stegosaurus. Oke. Nanti kita nggak usah ambil Terizi. Terizinya lemah. Ada Pulmo. Ada Alpha T-Rex. Ada Alpha T-Rex. Itu sebaiknya kita menjauh saja. Karena berbahaya. Apalagi dia varian Alpha. Tetap pada tujuan yaitu mencari obsidian. Nanti ke sini aja sih kalau mau obsidian mah. Nih dapat nih obsidian. Oke, ini dia obsidian, banyak banget. Gila kristal. Ah, gue suka map ini sih.
Map yang dimana materialnya banyak banget. Obsidian 300 lumayan. Ya cukup lah, cukup dong. Udah lebih dari cukup. Ayo kita balik. Ada wyvern. Butuh apa? Primal kristal. Oh, ini wyvern biasa kah? Torpornya 4.1k 4.000. Bisa aja sih gue taming. Ah, di sini kabutnya, buset. Tebal banget. From Chief Dragon. Wow. Itu boss itu, not tameable. Bosnya Prom. Tadi berarti Brute Mother ya? Prom, mungkin Prom Chief Brute Mother. Ini sejauh di perjalanan gua nemu Dino Prometheus itu cuma satu jenis doang, yaitu Stego sama yang tadi bos-bos sama Ekus ya, Ekus. Dan semua tuh bentuknya prom-prom doang, gak ada kayak prime gitu apa, kayak beda jenis gitu. Apa mungkin gue belum nemu? Mungkin kali ya. Oh, itu Prom Dodorex. Ah, tuh Prom Dodorex. Darahnya 100k. Levelnya tinggi banget, 270. Bisa di-taming dia? Gak pakai apa? Makan-makanan. Gila, dihabisin semua tuh. Ah, padahal gue mau taming Terror Bird. Itu ada Terror Bird tuh satu. Ayo coba gue mau kena satu hit nih sama si Terror Bird. Gokil. Berapa sih damage-nya? Gue gak bisa tembak dari atas. Oh, tidak, 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 bajuku hancur. Apa bikin parasut lagi? Nah, susah banget. Oh, nggak bisa sih ini. Torpornya turun-turun mulu. Lah, Terror Bird masih belum bisa. Yang gue harus panggil Dino yang lain deh. What the? Gila. From Advance Rex. Apa ini? Dia bisa ngebakar tuh. From Advance Rex. Wah, keren sih. Dan dia bisa di-taming, itu masih level 20. Jadi mungkin ada yang level lebih tinggi. Terus makanan yang dibutuhkan adalah Prom Dino Food. Berarti kita butuh level 90 dulu baru bisa. Oke. Mungkin suatu saat kita akan taming. Jadi ya balik aja. Ah, tapi walaupun sedikit ya dinonya, mungkin belum pada muncul, tapi pada keren-keren loh bentuknya. Tadi ada Brute Mother, terus Stego. Oke lah guys, mungkin itu saja untuk hari ini. Ya, hari ini kita berhasil mendapatkan Peteran Odon, menteming Peteran Odon, dan juga berhasil mendapatkan bahan-bahan yang penting untuk next kita akan ngebuat yang namanya rumah kaca. Ya, sesuatu tentang tanam-menanam lah. Untuk persiapan bikin kibel atau sebutannya apa ya? Itu. Ini dia. Di level 90 bahan yang dibutuhkan itu banyak, ada tanam-menanam, ya pokoknya banyak lah. Itu besok kita akan bikin untuk persiapan supaya kita bisa men-taming Dino-Dino Prom. Dan tadi kita ketemu Dino Prom lumayan banyak dan keren-keren. Pertama Brute Mother, terus Ego,
Ego tuh yang kayaknya tech deh, tech biasa. Terus Echoes, terus Dragon tadi. Gila Dragon, tapi gue gak berani dekat sih, takut dikejar. Dan terakhir lah si Rex, kita akan taming suatu saat. Oke lah, jika kalian suka, kalian bisa menekan tombol like dan juga subscribe nya. Gue If, sampai jumpa lagi di next video Prometheus berikutnya. Bye bye.